Oke, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku, kali ini kami Mandiri Motor Channel mengajak semua teman-temanku untuk like, share, juga subscribe channel kita ini. Di mana kita ini kita berbagi informasi bagaimana cara pemasangan sayap depan Beat F1 tahun 2014. Oke, yang perlu kita persiapkan adalah kunci-kuncinya. Yang pertama adalah kunci 19 dan kunci 14 dan kunci 10T. Di mana kita harus buka dulu rodanya, sudah kita lepas baru kita bisa membuka baut sayap depannya. Oke, sahabat semua, inilah dia sekilas tentang pemasangan sayap depan. Mungkin para sahabatku semua dimanapun Anda berada, pasti bisa memasangnya di rumah masing-masing. Tidak perlu dibawa ke bengkel, sahabatku. Tentunya dengan berhati-hati, insya Allah semua akan selesai. Oke, sahabatku semua, ini dia sudah siap pemasangan sayap depannya, tinggal pemasangan roda depan. Oke, kita pasang rodanya bersama mekanik kita. Oke sahabat, kita harus betul-betul berhati-hati. Cukup gampang pemasangannya, hanya membuka roda depan, sayap depannya sudah bisa kita lepas. Oke sahabatku, tentunya kami dari Mandiri Motor Channel mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabatku semua. Ini kita kunci rodanya. Kita kunci rodanya sekuat mungkin. Jangan berlebihan karena dikhawatirkan nanti kita juga yang susah tidak bisa kita buka as depannya. Menggunakan kunci 14 dan kunci 19 ring untuk pembukaan as roda depan ya. Untuk kunci pembukaan sayap depannya menggunakan kunci 10T ataupun 10 shock. Oke sahabatku semua, semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.